Halo, kembali lagi di channel Taufik Zetkar. Kali ini kita akan memprediksikan pertandingan di grup G antara Brasil versus Serbia. Statistik pertandingan masing-masing negara sebelumnya. Brasil 65% penguasaan bola, Serbia 63%. Total tembakan Brasil 8 dan Serbia 3. Total on target Brasil 10 dan Serbia 1 di BI. Sangat produktif Brasil, kemudian operan Brasil 572 dan Serbia 530. Sepak pojok Brasil 5 dan Serbia 4. Pelanggaran Brasil 15 dan Serbia 4. Top offside sama-sama 1 dan kartu kuning Brasil 2. Oke, untuk kondisi ekonomi dan performa negara, ranking 1 FIFA, Brasil, kemudian Serbia di urutan 21. Pendapatan per kapita, Brasil 15.000 dan Serbia 23.000 miliar. Usia pemain, Brasil 27,8 tahun dan Serbia 26,8 tahun. Untuk bermain di luar negaranya, rata-rata hampir semuanya bermain di luar negaranya, Brasil 88,5 dan Serbia 96,2%. Harga total pasaran Brasil di angka 19.716 miliar dan Serbia 6.208 miliar. Kemudian bagaimana hasil dari analisis kita lihat. Oke, untuk analisis menggunakan software Orange dengan model neural network antara Brasil dan Serbia untuk kemenangan. Brasil 0,99 dan untuk Serbia kemenangannya juga 0,92. Seri Serbia 0,03 dan kalah Brasil 0,1 dan Serbia 0,6. Kesimpulan pertandingan Brasil versus Serbia, di mana masing-masing negara punya peluang untuk menang, tapi nilai kemenangan Brasil lebih tinggi. Kemungkinan berakhir seri sangat kecil, jadi pertandingan kali ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Brasil jika kita lihat dari total nilai yang didapatkan di kriteria menang sebanyak 0,99 atau 99%. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Serbia juga punya peluang menang karena nilai menangnya cukup tinggi 0,92. Demikian hasil analisis kami. Jika analisis kita berbeda dengan yang lain, itu tidak menjadi masalah karena masing-masing dengan metodenya sendiri. Nantikan prediksi kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.